mengapa kita ada pilihan raya? Nak buat pilihan. Pilihan untuk apa? Nak kekal sistem yang ada sekarang. Ya. Nak kekal sistem yang ada sekarang, maknanya rasuah terus merebak. Kekal sistem yang ada sekarang, tidak ada tender dalam banyak kes. Kekal sistem yang ada sekarang, pelaburan tak sampai. 3 tahun dia tak tahu nak urus ekonomi. Kalau dia urus COVID, seperti Menteri Kesihatan, PKP terpanjang di dunia. No way in the world you have MCO as long as Malaysia. Orang nak makan, orang susah payah nak hidup, kamu tak peduli. Yang peduli, kamu dah ikut dasar kamu. Berapa orang sengsara, berapa peniaga kecil yang nak hidup merana. Kalau saudara pegawai, saudara menteri, gaji tetap. Ni yang peniaga kecil ni. Mereka berjumlah ratusan ribu di negara kita. Ratusan ribu keluarga yang sengsara akibat dasar yang teruk. Siapa yang buat pilihan raya? UMNO dan tentunya warisan Sabah yang menyebabkan pilihan raya. Kemudian paksa juga masa COVID, berapa orang meninggal dunia? 36,000, one of the highest in the world. Jangan lupa, 36,000 orang meninggal dunia. Betul takdir Allah SWT. Mana suara PAS? Mana suara UMNO? Mana suara Bersatu? Tidak bersuara kerana mereka ada kepentingan dan kedudukan di situ. Saudara, saya rayu bagi peluang kita berubah. Oh, dah bagi peluang ke Pakatan Harapan. Banyak baiknya juga. Rasuah kurang. Ya. Tender ada. Ada kelemahan dia. Ya. Pakatan Harapan masa itu ketuanya Mahathir Mohamad. Pakatan Harapan 20 bulan ini, insya Allah ketuanya Anwar Ibrahim.